Tuan Adam, masya-Allah, saya akan jawab orang muda geng kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zukhrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya barisan para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid negeri, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar, yang begini hebat, dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita ini mendapat keberkatan dari sisi Allah dan tercatat sebagai suatu amal soleh yang akan kita baca amalan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Bukan sambung yang semalam di Ulu Kelang. Yang semalam tu salah baca. Waktu bila kita tanya muka surat, biar betul. Dia orang bagi tahu muka surat yang baca dah. Tapi tak ada masalah. Lain kali kita harap kalau bila kita kambung muka surat dan baris, biar betul. Boleh tak buat satu jawatan kuasa yang akan menentukan benda tu betul? Sebab banyak kali dah salah. Benda yang baca, baca pula. Nah, pasal orang dulu-dulu dia karang kitab. Lagi hebat ulama' kita nak tanda. Tak betul dah. Jadi pada malam ni, hak sepatutnya muka surat berapa? Kalau kitab Jawi ni. Jangan salah pula. Katuk kepala ni. Mana? Tauhid Asma wa Sifat. Bukan Tauhid Asma wa Sifat. Semalam salah dah. Orang yang sama bagi tahu salah. Hak sepatutnya hak. Jadi ada khilaf juga muka surat. Kul inna solati dan. Baik. Jadi kita sudah pun pada tajuk Tauhid Asma wa Sifat. Mana inna solati? Tak ada pun dalam Jawi ni. Tak ada orang beli kitab Jawi gini. Tak ada. Ya? Muka surat 5, sini 9. Allah Rabbi. Ni kitab Jawi ni tak? Siapa ada kitab Jawi? Muka surat satu orang yang bawa kitab Jawi. Muka surat 5 bawah. Lagi salah. Depan lagi tak? Ya? Semalam salah. Depan lagi. Tauhid Asma wa Sifat. Ya. Ke mana? Mana? Muka surat berapa? Tajuk? Mana? Ayat 65. Walakot uhiya. Okay. Jadi tauhid uluhiyah juga yang baca dah semalam.
Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ni, waklolok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita, biarlah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita, jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni, kalau Nabi pun mana tidak kerana Allah, tidak diterima. Apatah kita ni umat Nabi. Jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Nah, hak kita boleh buat comel bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini. Nah, bayar 100 riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piyah. Tapi biarlah hak dalang tu comel. Kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Kalau kerana Allah, semayang pakai baju kok, tak pakai jubah, tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup, baju t-shirt tu semayang, tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab itulah manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Baca seumur dah hadis sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum au kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ni dia bukan beritahu pada kita Allah tak tengok zahir. Tapi hadis ni menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati saja. Tak, Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek, batin kita biar molek. Makna syariat dan hakikat. Jangan kita zahir saja. Sebab zahir ni orang tengok. Maka kita semayang molek, Allahu Akbar. Hati teringat, tak tutup pula cermin kereta. Kalau hujan masuk air kaki. Jadi manusia nampak dak tu? Dak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila qulubikum. Allah lihat. Maka rugilah kita. Kerana yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak comel, manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus, oh kelah, oh molek, oh lebar, oh warok, oh comel. Hak tu dak ditolong kita akhirat. Faham? Sebab tu jaga etik hak Allah tengok. Dah ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Patut ai tak pakai tudung tapi hati ai baik. Buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Tak betul. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya tuang punya hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada hukum syarak, dia ada fiqah, dia ada tasawuf. Jadi mitok-mitok lah. Biarlah kerana Allah. Semayang kerana Allah, bang kerana Allah, ngajar kerana Allah, mendengar kerana Allah, berjuang kerana Allah. Gua ni munyuk agak ni. Dogok. Apa? Allah ngundi, dogok. Tidak kerana Allah.
Bila kita kerana Allah, kita telah buat kerja-kerja yang Allah suruh, tak, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Faham? Bukan kita ni akan menang, menang dah. Menang ni sebenarnya. Menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi? Menang dah. Walaupun undi kalah. Ni bukan kita nak cerita politik, nak faham. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madi. Tu tak iman. Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan perkejadian yang telah berlaku tu fi'il madi. Tidak yafuzu, faqad yafuzu, boleh tahan kira. Tak, faqad faza. Faqad tu duduk, jawabnya dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Orang tu menang kau ni pilihan raya lambat hari. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah taat Rasul, faqad faza, dia telah menang. Menang mana? Menang tipis, menang satu undi. Dah, fauzan azimah, akan sebagai menang besar. Allahu Rabbi. Jadi malam ni kita menang tak? Menang lah, pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunai solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana, dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Itu masalah. Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak, Allah tak tanya kita memenang ke kalah. Bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di pihak yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya ni telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah. Nak syurga, empat perkara ulama buat. Syarat yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Ulama hijau dia duduk kaji benda gini. Bila kaji-kaji buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia, selamat di akhirat. Itu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan untuk mana kalau buat gini boleh piti banyak, ulama kata. Itu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Jadi digariskan pak, yang pertama beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam tidak beriman, tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga, Yahudi Nasara. Siapa dia baloh. Bila orang Nasara lalu, Yahudi kata, dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, dia kak mung, Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk. Rasulullah jawab, dua-dua tak masuk syurga. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Jadi orang paderi ke, orang rahib ke apa, dia duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Allah, kalau paderi duduk daripada kecil, duduk di gereja, kerja mengajar, jarang kita jumpa paderi naik buah musim, nak main roller skate paderi, tak ada masa, dia mengajar. Orang mari dengar, buka kitab Injil, perang sarok. Matlamat dia, biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Dapat diri tu masuk syurga tak? Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni, boleh kata? Boleh. Kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu. Selain daripada Islam, tidak akan ada syurga bagi mereka itu.
Nak. Oh. Kalau orang putih, nah, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa baloh? Siapa buat lagu? Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam orang lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Nak. Katanya Al-Fadhil Eric Clapton, knock 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 onto the heaven door. Bang, dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Biar yakin gitu. Neh? Ha, maka yang pertama iaitulah iman, yang kedua dengan ilmu. Neh, dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah, maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu, rosak segala amalan kita. Tak usah kata sembahyang zakat haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Ah, ha? Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masuk, tak jadi masukkan. Maka begitulah. Nah, kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia, kena ada ilmu. Man arada bid dunya fa'alaihi bil ain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa nak berjaya dalam dunia, maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak, tak ada kira. Allah tak tanya kita, gimana mu belajar itu siapa tak jadi ustaz? Tak. Gimana mu belajar tak jadi ulama? Tak. Belajar ikut qadha yang Allah beri kepada kita. Nah, walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun, sah dah semayang walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mudah pandai belajar Ramadhan. Tak apa. Neh? Ha, sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Neh? Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Nak, ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran, masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Neh? Ha. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab jelah, duduk dalam robok. Neh? Ha, balik ngaji, sewa trailer, buat balik kitab. Batu susu ah ha, pakak beli robok tepoh. Neh, ha, belakang ni ha hadis 600 biji. Ha ni tafsir 800. Ha ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutub kanah yang bergerak. Neh? Ha. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali, ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ha ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Neh? Kerana lain, bila kerana lain lengah saja kita. Neh? Ha, lengah saja kita buat amal. Kalau hak jenis mana bayar zakat, siapa beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, nak, tak ada pahala. Neh? Ha, sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak paling komang sekali lah. Neh, orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai hujung Yaman. Allah besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Neh? Ha. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Nak besar tu hak paling komang sekali masuk syurga. Nak, ha, dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bila, dak ulama-ulama wali Allah, nak
bahasa tu hak kita nak. Biarlah sikit ke, banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Seorang maknyah yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat, apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah Rabbi. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Nah, dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan, pergi di Thailand, pergi di Australia, buang kerak, angry bird, faham tak? Nah, buat jadi puang. Ni soalan ni akhir zaman, nak awak kan ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf. Nah, dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib pergi buat semula? Kata setengah ulama, tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib, dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Nah, kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda neh dan berbahaya kepada nyawa, maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tersoh baiki dah neh, melainkan kalau hak jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buah plastik dalam dada dia, nak suruh nampak kopek dia macam orang puang, kan dia buah plastik dalam. Plastik dalam silikon tu basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik, tapi yang canggih nama silikon. Faham tak? Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon, dia panggil pembedahan plastik. Kerana base dia tu plastik putih-putih gitu, jadi silikon dia masuk. Faham? Okey. Maka dia toreh balik, buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation, wajib kena buang semula. Faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik. Faham? Walaupun sakit, tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlampau banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masih Islam tak wajib buang. Tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat, contoh macam tattoo neteka sikit, Yakuza, mafia Jepun tu sutir tubuh belakang, penuh depan belakang. Kalau buang balik jadi cacat, tak boleh nak jalan, kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang. Gitu juga keadaan dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik memang berbahaya, major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam dia buah plastik jadi buah beledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya macam pembedahan appendik, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya, mak tua saya duduk Terengganu. Dia gini, yang tak boleh jamak kosor ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nung. Kita tinggal Putrajaya. Kita tak duduk di Nung. Kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan kosor. Kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosor. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya. Maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan kosor. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seteguhnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surat. Dia ni jenis tak berakhir selesai. Segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi, mari pada kejadian inilah ulama kata tidak wajib. Straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka, ambil basuh muka di rumah kita, niat mengambil wuduk,
Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pun nampak pahit air, kita basuh tangan. Tak ada masalah. Atau surat ke kawan kita. Nah, siapa daripada tengah jalan, berhenti di masjid, basuh kepala pula. Nah, last kali kita basuh, di kaki kita di balai raya setelah ambil wang isang. Boleh? Nah. Tapi jangan buat lagi tu, hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Nah. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang guana? Sipang dalam laci ke dalam? Sipang di rumah? Sipang di kepala dia? Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila tengok, eh, puang, eh, laki. Ha, jadi, orang kata perempuan, tak boleh. Panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tutup guru dia pesan, nak kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut ngemisah. Nak, bak boleh tengok, lelaki selalu dah. Tak ada orang kata, eh, perempuan ada janggut. Orang tak kata gitu. Nah, ha. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Nah, ha, ulama mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Nah, cuma lebih baik pada zaman sekarang dicukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun sedap, tengok pun jangok molek. Tak? Ha. Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah, comel. Masuk serban, masuk piah, masuk gamis, rambut panjang. Nak? Nampak macam rock pakai jubah, dah ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Tak? Kalau negeri-negeri sejuk, di Chechnya dan seumpamanya, kan, mujahidin semua rambut panjang belaka. Kerana dia orang sejuk. Tak? Ha, jadi, jangan siapa orang kata puang. Tak? Orang kata puang, jadi tasyabuh bin nisak. Tak boleh. Eh? Ha, kita ikut kot belakang dengan motosikal. Lawa awet ni. Tak? Ikut kot belakang, dadah ada cang boleh potong. Tengok misal macam ke, batu ngasoh. Nampak? Balik aku, cih. Jatang aku ingat puang. Jadi nyaknya korang habis saja minyak 3 rial. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya 6,000 sebulan. Ha. Tokek bini dia, dia kerja dengan bini dia. Tapi dia bagi 3,000 saja ke saya 3 sebulan. 3,000 lagi dia simpang sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi. Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Eh, berlaku juga gini. Ha. Hak dulu soalan, lebih kurang gini juga. Suami jadi tokek, isteri kerja. Faham? Ha. Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dululah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpang duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpang sahaja. Sampai ratusan ribu. Nak, tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit, nak kahwin seorang lagi. Ha, sama lebih kurang gini. Nak, tapi hak ni dia lain sikit. Ha, hak ni suami kerja dengan isteri. Nah, isteri tokek jadi manager tuang punya syarikat, patutnya gaji 6,000, isteri bayar 3 saja. Jadi boleh ke tak isteri dia tu hanya bayar 3,000? Jawabnya, kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah, dia simpan untuk kita. Kita tak setuju, kerja dengan orang lain. Betul tak? Ha. Tujuan isteri tak berbagi baji penuh, takut dia nikah pula seorang lagi. Sebab apa? Dalam borang poligami mesti ada 4,000. Gaji ni 3,000 tak cukup lah. Pandai juga bini dia pergi cek jabat agama. Nak? Ha. Jadi masalah kahwin tu hari masalah duit simpang tu, kalau dia tahu dia boleh minta balik dengan isteri dia, gaji saya 6. Berapa awak bayar 3? Saya bayar 3 sebab saya takut awak kahwin seorang lagi. Lepas tu selesai molek. Dah sekarang ni saya nak balik 3,000 lagi. Jadi isteri dia nak pergi ke tak? Tak mau bagi, kerja kat lain. Senang tak? Ha, susah masalah. Soalan masalah, saya akan jawab. Orang muda geng kita.